Baik Tribuners, saat ini saya bersama Bupati Parigi Motong, Pak Syamsul Rizal Tombolotutu. Beliau sudah 2 periode memimpin Kabupaten Parigi Motong. Setahu kita, yang 2 periode memimpin Parigi Motong pernah menjabat gubernur di Sulawesi Tengah. Apakah Pak Bupati juga punya langkah politik selanjutnya, apakah di pilkada gubernur maupun DPR RI? Mungkin Pak Bupati bisa pertegas kembali tadi soal. Kalau keinginan semua orang mau. Oh siap, betul. Contoh saja orang pilkades. Siap. Sudah satu kali kades, pingin dua kali kan. Betul. Ya sama juga dengan sudah jadi bupati, pingin jadi gubernur. Betul. Tapi apakah bisa terjawab dengan kesehatan? Siap. Kesehatan saya tidak mampu. Siap. Seluas Parigi Motong saya tidak mampu, apalagi Provinsi Sulawesi Tengah kan. Tapi kumisnya Pak Bupati masih hitam, Pak. Oh, enggak, ini kan di sini. Pak Bupati, kalau memang tidak ada langkah, apakah ada dari keluarga, istri, anak, atau keponakan? Saya melihat sebenarnya potensi itu ada di istri. Tapi dia apakah mau, Pak, karena ini pribadi kan. Betul, siap. Tapi pernah dibisikin Pak Bupati? Bilang, saya belum pernah bisa. Oh, belum pernah, siap. Pak Bupati, ini kan sudah mau pemilu 2024. Apa pesan yang ingin disampaikan Pak Bupati kepada pemimpin yang baru atau yang ditunjuk nanti sama masyarakat untuk memimpin Parigi? Ya, saya harapkan kita hidup lebih bermasyarakat ini dan kita sejahterakan masyarakatnya. Siap. Jadi kita tidak usah minta dilayani, tapi kita melayani masyarakat. Betul, siap. Kira-kira kalau dalam hal infrastruktur atau dalam hal ide, apa yang mereka harus lakukan gitu, pemimpin yang baru ini, apa yang mesti diperbaiki lagi? Saya kira melanjutkan program pembangunan yang sudah ada, seperti mana saya dulu melanjutkan pembangunan yang dilaksanakan oleh Betul. Yang saya ganti Lupa Longki, ya tentunya kita lanjutkan. Karena kalau kita mulai baru lagi, dengan luas sebegini dan anggaran sangat terbatas, Betul. Saya yakin tidak mampu. Siap, siap. Pesannya Pak Bupati di pemilu 2024 untuk masyarakat? Ya, saya harapkan masyarakat memilih pimpinan yang mau bermasyarakat dan mau mensejahterakan masyarakat. Siap, siap. Siap. Itu yang terima kasih banyak Pak Bupati. Siap, siap. Baik Tribuners, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunpol.com, mata lokal menjangkau Indonesia.